ya bisa membantu perekonomian kita, terutama buat berjualan. Banyak manfaatnya sebenarnya, karena pas juga kondisi sulit toh. Saat ini warga masyarakat sekitar bisa merasakan, terutama kehidupan ekonomi. Ya, masyarakat sangat antusias mas, untuk penerima ganti rugi dan untuk pembangunan CCLS. Terjadi tahun 2015. Itu ada sekitar 2 hektar tanah milik warga dan tanah kas desa yang terkena proyek jalur jalan lintas selatan. Yang jelas pertama kemarin senang, maksudnya senang itu kan karena memang itu walaupun ganti rugi tapi kan dinilai dari situ masih tinggi nilai jual. Terus banyak manfaatnya sebenarnya, karena pas juga kondisi sulit toh, terus dapat uang itu dengan ganti rugi CCLS. Iya, masyarakat sangat antusias mas, untuk penerima ganti rugi dan untuk pembangunan CCLS. Karena diharapkan dengan adanya CCLS itu untuk perkembangan wilayah dan perkembangan kelurahan Tertuargo untuk ke depan lebih baik. Kalau yang saya pantau, saya ketahui memang ada yang dipakai untuk modal usaha, ada yang bertani dipakai untuk penambahan modal tani, ada yang untuk pembelian sarana pertanian, ada yang kemarin buka warung, terus ada yang melanjutkan sekolah kuliah anaknya itu, kemudian juga ada yang kegiatan usaha lain, juga banyak yang untuk perbaikan atau pembelian tanah lagi. Jadi di beberapa tempat di untuk invest beli tanah, beberapa ada yang seperti itu. Itu untuk pemanfaatan itu sebagian dipergunakan untuk membeli tanah, sebagian lagi dipergunakan untuk usaha di bidang peternakan dan di bidang pertanian. Jadi itu harapan dari pemerintah kelurahan, uang yang diterima itu tidak habis untuk foya-foya, tapi dimanfaatkan untuk pengadaan tanah kembali dan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.
perbedaan jalan sebelum dibangunnya JCLS dan sudah. Kalau sebelum dibangun JCLS, jalannya masih sempit. Kemudian kehidupan ekonomi belum begitu lancar. Maka setelah dibangunnya JCLS, saat ini warga masyarakat sekitar bisa merasakan, terutama kehidupan ekonomi, banyak para pedagang berjualan di tepi jalan. Saya memilih tempat di sini karena udah relatif ramai. Buat kedepannya kan wisatawan juga udah banyak lewat jalur lintas selatan ini. Saya jualan jus, makanan kecil kayak kopi, pomi, kayak gitu. Ya alhamdulillah dengan kesabaran sedikit-sedikit ada kemasukan. JCLS sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan terutama pada dunia usaha. Yang dulu usahanya adalah di dalam, kemudian juga bisa usaha di dekat jalan JCLS. Kemudian diikuti juga ada 43 pedagang yang lain. Ya, dengan adanya JCLS ya, dulu daerah ini sepi sekali, masih hutan-hutan, masih ya belum ramai seperti inilah, masih perkampungan. Tapi sekarang alhamdulillah udah jadi kota, jadi pusat wisata. Alhamdulillah bisa membantu pembangunan desa juga, bisa membantu perekonomian warga juga. Dengan berjualan di sini, alhamdulillah udah bisa ya buat menampung sedikit-sedikit lah. Tinggi Riskar juga tumbuh satel-satel sebagaimana yang bisa dilihat saat ini yang ada di Kelurahan Giriskar mengantarkan para wisatawan menuju ke Pantai Heha, Pantai Geseng, dan Pantai Kesirat di Kampanewon Panggang. Dengan mulainya dibuka jalan baru ini, kami para pengusaha satel mungkin satu tahun terakhir ini. Sebelum adanya JCLS, dulu pernah trayek Wonosari Panggang, tapi karena sudah nggak laku, kami cuma di rumah, kadang cuma dipakai buat lingkungan keluarga aja. Jadi sistem shuttle di sini, baik dari pengunjung ataupun warga yang mau memakai, bisa langsung ke sini, datang ke sini, langsung menghubungi panitia. Jadi kita siapkan semaksimal mungkin untuk shuttle-nya. Untuk tujuan shuttle kita antar untuk ke tentunya ke tempat wisata, ada Pantai Geseng, Taman Watu, Teras Kaca, Puncak Segoro, Heha Ocean. Pendapatan kami tentunya lebih meningkat dibanding sebelumnya ada JCLS ini karena peminat pengunjung melebihi sebelum dari adanya JCLS. Beberapa manfaat JCLS diantaranya adalah untuk kepentingan wisata, ini untuk mengurai kemacetan yang ada di wilayah tempat wisata Kabupaten Gunung Kidul, khususnya di wilayah Kelurahan Kemadang. Selanjutnya, untuk meningkatkan kunjungan wisata, karena akses jalan menuju ke tempat wisata atau ke pantai ini lebih mudah. Pantai kami terdiri dari Pantai Baron, Pantai Mesra atau Pantai Ngerawe, Pantai Buluk, Pantai Kukup, Pantai Krakal, kemudian Pantai Ngelolang, Pantai Sepanjang, dan Pantai Watu Kodok. Dengan adanya jalan JCLS,
itu wisatawan lebih mudah ke tempat-tempat objek wisata di Gunung Kidul. Jadi pengunjung lebih banyak daripada sebelum adanya jalan CCLS. Sebagian besar yang lewat jalan jalur lintas selatan itu wisatawan dari Kabupaten Kulon Progo, sekitar Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang dari Jawa Barat itu. Kalau yang dari timur, sebagian kecil lewatnya JJLS yang sebelah timur, ada jalannya sendiri. Ya, tadi sempat, Mbak ya, sempat saya ngudoroso di mobil. Wah, ini jalannya bagus ya. Kayaknya cocok banget dan baru lihat aja saya sudah suka. Seneng banget. Menambah kemudahan dalam wisatawan untuk berkunjung ke sini ya. Untuk khususnya pantai-pantai sepanjang pantai selatan ini. Ya sangat memudahkan sekali Mbak, karena kan kalau di hari-hari libur dan di hari besar itu kalau jalan yang melewati jalur lama itu sangat macet sekali. Nah, karena keberadaan JLS ini sangat membantu sekali akses jalan yang bisa memperlancar pengunjung bisa segera sampai ke lokasi. Dengan adanya JJLS yang begitu baik, bisa mengurai kemacetan, bisa meningkatkan kunjungan wisata, sehingga pelaku wisata di wilayah kami bisa meningkat penghasilannya, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.